Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang bisa kita lihat di sini adalah salah satu money management dalam forex trading Ini salah satu, ada banyak cara Ini salah satu daripadanya InsyaAllah hari ini aku akan menjelaskan sebuting-sebuting apa sebenarnya ini Oke, okay, kita mulakan dari sini. Ini deposit awal. Contohlah kita ni start sepuluh ringgit deposit. Ini masa ni bulan Jun kita ni start bulan 7. awal bulan tujuh kita ni deposit sepuluh ringgit. Kita ni bercadang untuk uh, membuat trading ani selama 6 bulan sampai hujung tahun. oke? Okay. Dalam sebulan ada berapa minggu? Ada empat minggu. Jadinya Cadangan money management ini satu minggu satu trade saja. Jadinya empat minggu kali enam bulan untuk menyampaikan hujung tahun adalah dua puluh empat kali trade. Dua puluh empat kali trade saja bermula daripada bulan tujuh dua ribu dua puluh dua sampai Disember dua ribu dua puluh dua. Dalam dua puluh empat trade itu sekali satu trade atas minggu kita ni hanya men kita ini hanya target target kita ini 12 kali menang saja selebihnya tu loss napa nah kita ni target nah mesti target 12 kali menang jadinya contoh ha bila sekiranya 12 kali menang ni kita capai sebelum sampai 24 tadi ni okay, berhentilah stop trading Oke, okay, bila kita lihat sini jumlah simpanan ini maksudnya asal duit kita nih sepuluh ringgit tadi ini kan dua ringgit tiap bulan kita nih tambahin. ada icon kita nih selama enam bulan jadinya enam kali eh enam kali dua dua belas ringgit dua belas ringgit cepat sepuluh dua puluh dua ringgit kita nih mengira money management based on ani yang kita nih risikokan jadinya di sini tuh jadinya kita nih risikokan empat persen daripada duit simpanan tani. Pentingnya mesti tani buat nih ni. Setiap bulan kita ni mesti masukkan Rp. 2 ringgit, 2 ringgit, 2 ringgit. So bila kita lihat di sini risk to use, jadinya setiap trade yang kita ambil kita risikokan 0.92 sen saja. And then take profit kata tani, kali dua daripada risiko ani yang perlu dipelajari ini, macam mana mengira. 12 12 menang 12 kalah. Ini contoh saja. Bila dilihat dari sini 12 menang 12 kalah, ujung tahun ini, boleh baru 33 ringgit. Start dari 10 ringgit. Tapi bila setelah 1 2 3 4 5 tahun boleh mencapai dalam 5932 ringgit. Oke, okay. Contohlah, ni tambahan tiap bulan ini aku fixkan. Jadinya macam contoh bila aku buat sini 20 ringgit, 4 lah ringgit, tiap bulan ditambah. Pasal di sini ni wah, Supaya risiko waktu jangan terlampau limpas 10%. So, contoh bila kita ni start dari RM100, tiap bulan kita ni mesti tambah puluh ringgit Satu bulan, 4 kali trade ataupun satu minggu satu trade saja kita ni target 50% win rate which is separuh saja daripada 24 tahun ni kita ni menang hasilnya macam mana let's say lah kita ni in the menang separuh let's say 40% 10 saja tadi ni menang account pun naik juga berhasil juga dalam 24 trade tu 10 saja tadi menang 14 teknikal kalah pun naik juga ikan atau jadinya kita ni tidak perlu menang selalu pun masih dapat membuat usin daripada forex ini kira ani adalah kita ni punya target apa apa saja di sini tah datangnya segala disiplin macam ni disiplin istiqamah memasukkan 20 ringgit di bulan istiqamah mengambil satu trade saja sebulan Ani riset itu sama juga jangan ditukar-tukar. ini sudah ku buat otomatis calculate ku calculate sudah ada formulanya sebelah sini. So dari payah akan dipikirkan ya istiqomah ya ikutkan ikutkan insyaallah boleh sampai.